Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul dari Taman Sanway Batu Kes. Ahlan wa sahlan. Saya soalannya, adakah bid'ah kita solat dalam masjid yang mana terdapat di dalamnya kubur? Seperti yang didakwa oleh setengah ulama, solat di dalam masjid, contoh dalam masjid Nabawi juga ada kubur makam Rasulullah, dikira juga bid'ah. Terima kasih. Jadi Tuan Haji ini bagi pertanyaan dan Tuan Haji juga bagi jawaban, untuk tolong saya jawab. Jadi apakah bid'ah hukumnya kalau kita sembahyang di masjid yang ada kubur? Yang membingungkan, kalau kita katakan bid'ah sebagaimana yang mereka katakan, bahkan sampai mereka runtuh kubahnya, sampai mereka pindahkan dan mereka keluarkan daripada lokasi masjid itu. Nah, yang jadi masalah cuma kita pada waktu kita di Masjid Nabawi. Dan Nabi kita beritahukan sebelumnya lagi, sebelum Nabi kita wafat, Nabi kita dah beritahukan. Nabi kita bersabda, ma baina qabri wa mimbari, antara kuburku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Jadi pertanyaan yang timbul saat ketika ada kubur Nabi di dalam masjid, takkan baginda Nabi tak tahu perkara bid'ah? Yang tahu itu adalah orang-orang di zaman kita sekarang. Masya Allah, jabarakallah. Bagaimana kita lebih alim daripada Rasulullah? Bagaimana dengan kita lebih tahu daripada baginda Nabi? Itulah peliknya. Zaman yang serba modern ini semuanya lebih alim daripada ulama-ulama kita dahulu. Jadi dengan pertanyaan sudah terjawab tadi itu, kalau seandainya hukumnya bid'ah dhalalah, bagaimana dengan Al-Masjidil Haram yang di bawahnya terdapat kubur beberapa orang para nabi-nabi dan rasul, atau beberapa orang kubur nabi? Dan juga bagaimana dengan masjid yang dibangun di atas kubur 7 orang ahli kahfi? Makanya itu ulama mengatakan makna hadis la'anallahul yahud takhadu kubura anbiya'i masajida, Allah laknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi berikan sebagai masjid. Makna daripada ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, bukan bangun masjid atas kubur maksud hadis. Yang dimaksudkan itu sujud ke atas kubur, tulisannya, terus kita sujud ke situ. Itu mana masjid? Itu yang tak boleh. Tapi kalau membuat bangunan masjid dekat kubur, di samping kubur orang saleh, itu tidak ada larangan.